Persib bertanding melawan PSS dalam lanjutan pekan ke-8 BRI Liga 1 di Stadion Manahan Solo. Sempat tertinggal di babak pertama, Persib menunjukkan kelasnya sebagai tim kuat dengan pemain bertabur bintang. Persib mampu comeback hanya dengan waktu 7 menit dan mencetak 3 gol untuk memastikan kemenangan Maung Bandung. Adalah Rashid yang memimpin Persib melakukan comeback tersebut. 2 gol berhasil dia cetaknya melalui kaki dan kepala. Rashid menjadi pemain penting di musim ini bagi anak-anak Maung Bandung dengan menjadi top skor Persib Bandung dengan 4 gol meskipun dirinya bukanlah seorang striker. Kemenangan Persib juga ditandai dengan gol perdana Wender Lewis bagi Persib Bandung dalam laga ini melalui titik putih. Dan tak berhenti di situ, Wender Lewis juga mencetak gol keduanya melalui umpan dari Mark Locke. Nah, bagaimana menurut kalian tentang comeback yang dilakukan Persib? Kami tunggu ya kehadiran kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Thank you.